konsultas kepala daerah Genepan nyorang komitmen ngenaan jumlah tonase runtah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun TPPAS Legok Nangka bakal dibuka tahun 2023. Eta omber operasional teluyu jeung ditutupna TPA Sari Mukni. Ridwan Kamil miharep eta kepala daerah Genepan sapuk bakal ngokolakeun TPPAS Legok Nangka babarengan. Kepala Daerah Genepan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, jeung Garut, antukna nyorang komitmen patali jeung jumlah tonase runtah anu bisa nyumponan iitungan kaekonomian proyek Legok Nangka, sababaraha waktu katompernakeun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyendekeun eta komitmen kawilang penting sangkan subsidi 1,7 triliun ti Kementerian Keuangan sagancangna dikamalirkeun sarta runtah anu diolahna mucunghulkeun ajen-inajen ekonomi. Kami alhamdulillah masuk ke finalisasi lelang Legok Nangka. Sudah ada komitmen dari daerah-daerah yang jumlahnya 6 ya, untuk memberikan komitmen jumlah tonase sampah yang akhirnya memenuhi keekonomian dari proyek Legok Nangka ini. Karena kalau tidak masuk keekonomiannya, maka subsidi 1,7 triliun dari Kementerian Keuangan nggak bisa turun kan. Alhamdulillah tadi tanda tangani, Pak Odin hadir, Pak Wali Kota Cimahi hadir, semua hadir, ada dua diwakili dari Sumedang, tapi intinya kita akan berproses. Ridwan Kamil ngembohan eta lalawak anu Genepan teh bisa miceun runtahna ka TPPAS regional Legok Nangka dimimiti tahun 2023 luyu kana omber ditutupna TPA Sari Mukti. Dirina miharep eta kepala daerah anu Genepan teh sapuk ngokolakeun TPPAS Legok Nangka babarengan. Budi Hartati, Bandung TV.